Desa Muara Alor berada di dua sisi Sungai Alor. Di sepanjang Sungai Alor ini, di sisi kiri kanan terdapat atau pemukiman konsentrasi bangunan ada di sepanjang bantaran Sungai Alor. RT berapa nih? RT 5. Ada berapa RT di Desa Muara Alor nih? Ada 7 RT. Tahu jumlah warga kita? 365 KK. Budidaya burung walet. Lanjut jalan kita menuju desa yang jumlah penduduknya tercatat 202 lebih. Dan profesi warga Desa Muara Alor 95% adalah nelayan, dan mereka memang tinggal di daerah bantaran sungai dan sekitar Danau Alor. Selain nelayan, warga juga beraktivitas sebagai atau membuat budidaya walet yang masih ini adalah ikan hasil tangkapan nelayan di depan. Dan tentunya perjalanan paling aman. Hasil tangkapan nelayan langsung diolah oleh rata-rata ibu-ibu ya, untuk membuat ikan asin. Kerajinan anyaman kartikar. Ya. Jadi kita lanjut perjalanan kita menuju ke kantor desa. Dan kelihatan jembatan yang kita lalui ini atau jalan utama desa ini adalah konstruksi yang sudah lama ya, belum ada jalan. Dan pada tahun 2017 lingkungan desa ini terendam air, dan itu terjadi di seluruh wilayah Kecamatan Negara dan aliran Sungai Mahakam. Dan rumah-rumah ini rata-rata terendam ya, sampai 1 meter dalam. Dan kita masih melihat bekas-bekas yang membekas di sisi rumah warga. Dan di jalan ini sudah dilakukan proses pembersihan pada jalan. Nah,
desa kebanyakan nelayan atau warga lebih banyak beristirahat karena rata-rata aktivitas mereka itu di pagi hari untuk menangkap ikan dan hasil tangkapannya langsung diolah di tempat masing-masing atau di pengepul atau pedagang besar. Dan tentunya alat tangkap nelayan dibutuhkan oleh warga, dan kita melihat di kanan kita ada warga yang sedang membuat jaring. Lagi olah atau baiki, Pak? Lagi baiki. Itu tangkap apa kita nih, Pak? Tangkap ikan. Ikut apa nih tangkapannya? Ayo, Pak, apa? Kita lanjut perjalanan kita. Karena Desa Muara Aloh ini dikelilingi air dan jalur utama transportasi mereka adalah sungai, rata-rata warga memiliki perahu sendiri, baik untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari maupun sebagai alat tangkap. Dan di seberang sana kita bisa melihat bangunan-bangunan pemukiman rumah warga. Di samping itu, di belakang setiap rumah warga terdapat bangunan rumah budidaya walet. Selain sebagai nelayan, warga juga mengharapkan penghasilan dari budidaya rumah walet. Dan di depan kita sudah ada masjid utama di Desa Muara Aloh. Inilah desa yang memiliki masjid utama. Kita coba mendekat. Cukup artistik bangunan masjid utama Desa Muara Aloh. Dan masjidnya namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur Desa Muara Aloh. Setelah kita menyisir beberapa wilayah di Desa Muara Aloh ini, saat ini kita berada di kantor Desa Muara Aloh. Dan sementara kita akhiri perjalanan kita. Sebelumnya kita temuin dulu ke kepala desa atau aparatur desa lainnya. Dan kita sudah berada di depan kantor Desa Muara Aloh. Dan coba kita temuin aparatur desa yang ada dan saat ini yang berada di tempat. Dan memang hari ini di sore hari ya, dan kita temuin Pak Sekdes. Apa kabar Pak Sekdes? Alhamdulillah baik. Ya Pak Sekdes, kami baru pertama kali ke Desa Muara Aloh ini dan ternyata ada potensi-potensi yang memang harus didorong. Dengan kerajinan
terutama selain warganya adalah nelayan dan ternyata ada potensi kerajinan dari tumbuhan purun. Bagaimana Pak Sekdes melihat potensi itu? Sebetulnya prospeknya bagus, Pak. Cuman karena memberdayakan masyarakatnya itu yang belum maksimal lah untuk pemerintahan desa. Betul. Dalam hal ini kami sudah juga melihat memberdayakan masyarakat untuk menarik minat begitu ya, Pak Sekdes ya. Nah, menarik minat artinya harus ada modifikasi, harus ada pelatihan dan bimbingan seperti itu. Terutama pengenalan alat-alat yang mendukung untuk bahan baku seperti itu, Pak Kades. Ya, terima kasih Pak Kades. Ya, sahabat Aryan Channel, kita akhiri perjumpaan kita dan kita bertemu pada momen yang berbeda. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Sekdes. Sekali lagi sahabat Aryan Channel, semoga sahabat Aryan Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih.